ibadah ini juga merupakan satu di antara pondasi rukun Islam. Kedudukan salat di agama Islam sangatlah tinggi, karena salat adalah rukun Islam yang utama. Allah telah menjanjikan tempat yang paling indah bagi umat Islam yang rajin mengerjakan ibadah salat. Begitu juga sebaliknya, Ia juga menjanjikan neraka bagi mereka yang meninggalkannya. Terdapat 5 waktu salat wajib yang harus dikerjakan umat muslim, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Selain itu juga terdapat salat sunnah yang dapat dikerjakan pada waktu tertentu. Tak hanya dijanjikan tempat terindah di salat, dengan rajin juga akan membawamu dalam kebahagiaan hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.